Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan nama abang Muhammad Munir, boleh panggil saja abang Munir. So hari ini abang akan berkongsikan sedikit tips, antara tips-tips yang boleh kita amalkan untuk kita berjaya dalam hidup dan berjaya juga dalam SPM. So abang timbul dengan satu soalan. Kenapa adanya orang dekat dunia ni ataupun adanya businessman dekat dunia ni, mereka ni nak berjaya, nak kaya raya, nak kaya dan kaya lagi? Kenapa negara-negara telah maju seperti US, seperti China, seperti China, dan mereka ni tetap ada rasa untuk membuat something baru? And kerana apa? Mereka ni yang mempunyai sifat, iaitu sifat mereka ni ini menjadi seorang yang the best among the best. Dan sifat the best among the best adalah sifat seorang pemimpin. Di mana sifat seorang pemimpin ni adalah penting bagi seorang yang ingin berjaya. Okay, yang pertama adalah be the last to profit. Maksudnya kat sini, kejayaan yang sebenar bukannya di pertengahan tetapi di hujungnya nanti. Abang beri contoh, kelab seperti Real Madrid, mereka ini menghabiskan masa selama 4 hingga 6 jam sehari, dan mereka juga diwajibkan untuk menjaga pemakanan kerana mereka punya target adalah menjadi sebuah kelab yang terbaik di dunia. Dan abang beri contoh lagi, seorang businessman, mereka menghabiskan kehidupan sehari mereka adalah dengan membaca buku, menulis buku dan juga memikirkan bagaimana mereka mampu mendapatkan profit yang tinggi setiap hari. Kemudian abang kaitkan sifat be the last to profit ni kepada sebagai seorang pelajar. Kalau kita tengok sekarang, kawan-kawan kita ramai yang menghabiskan masa seharian mereka dengan bermain game, dengan tengok movie, dengan tengok drama, dengan memasak sana sini. So adakah itu adalah cara untuk kita berjaya? Selalu itu tidak. Kita cuba check di balik seharian kita. Dalam masa 24 jam, berapa banyak kita habiskan masa untuk kita melakukan preparation untuk berjaya, dan berapa banyak pula kita gunakan masa tersebut untuk memuaskan hawa nafsu kita yang ingin bermain game, yang ingin melakukan benda-benda yang seronok sahaja. Okay, yang kedua, seorang pemimpin itu mewujudkan suasana yang selamat dan membuatkan orang yang di bawahnya itu merasakan diri mereka itu selamat. Abang bagi contoh, pemimpin-pemimpin negara kita sekarang, mereka ni berusaha sedaya upaya untuk membenteras wabak COVID-19 yang menjejaskan ekonomi negara, yang menjejaskan rakyat negara, yang membahayakan rakyat negara. So, pemimpin-pemimpin ni, mereka ni berusaha sedaya upaya untuk mempertahankan negara ini supaya kekal selamat dan kekal menjadi sebuah negara yang aman. Okay, kita lihat, pemimpin negara sekarang, mereka sentiasa mengadakan mesyuarat, mengadakan perbincangan untuk memastikan wabak COVID-19 ini dapat dihapuskan. Dan juga mereka ini berbincang untuk memastikan rakyat negara memperolehi pendapatan walaupun tidak bekerja. Bagaimana sifat ini mampu dicontohi oleh seorang pelajar itu? Pelajar ini boleh mewujudkan suasana pelajar dengan cara mereka mengajak kawan mereka, mereka offer diri mereka untuk mengajar kawan yang lain. Dan dengan cara ini, pelajar-pelajar yang lemah atau pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan, mereka akan merasakan diri mereka ni selamat ataupun mereka akan merasakan diri mereka ni mampu untuk berjaya seperti rakan mereka telah berjaya. Maka inilah yang dikatakan seorang pemimpin itu mewujudkan sebuah suasana yang selamat dan menjadikan orang di bawahnya itu juga selamat. Kita katakan sebagai seorang pelajar, dia mampu mewujudkan suasana belajar dan mampu menjadikan kawan-kawan yang lemah itu turut sama mempunyai perasaan yang mereka yakin yang mereka ni juga boleh berjaya. Konklusinya kat sini, ada dua tips yang aku kongsikan pada hari ini. Yang pertama, be the last to profit. Dan yang kedua, leaders create a safe environment and make others feel safe. Inilah sahaja daripada abang untuk hari ini. Sifat seorang pemimpin itu adalah sifat orang yang berjaya. Only the calm will prevail. Let's strive together. Untuk siapa yang menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Let Studio. Jangan lupa follow IG Let Studio. Dan juga jangan lupa follow IG abang, Munir M_. So, see you together. Stay tuned for next video.